bager, bager, bager. Alhamdulillah hujan. Hujan di saung. Perjalanan Pak Kadus ini mau ke kebunnya menanam pohon balsa. Tuh. Wah, iya saung Kadus. Sampai di saung. Sino? Aing mau buah. Aing naik gelas, aing anu kun ngadi podo aing teu kali yo. Aduh. Ye karet ngeureut kamari. Yo, pan karet pan yo. Milu. Ye ngala combrang ngadi tuh, cuy. Itu ada. Tuh ada cuy nya ngirum sono, kan? Kira-kira penanaman balsa bibit jumbo bibit jumbo ya mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Lengkah 165. Channel yang bernuansa suasana pedesaan. Ya teman-teman, kali ini saya sedang berada di Gunung Goot ya teman-teman. Suatu tempat yang berada di ujung sebelah barat dari Dusun Matenggeng ya. Yang mana ke sebelah baratnya itu ada Sungai Cijolang yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat ya. Kali ini kita berada di suatu jalan teman-teman ya. Jalan yang memang belum dibatu, masih jalan tanah. Kita berjalan dari pinggiran perkampungan ya. Untuk ke daerah sini lumayan juga agak menurun ya. Dan sekitar kurang lebih 1,5 kiloan dari pinggiran kampung Dusun Matenggeng 1 ya. Oh ya teman-teman, untuk tadi kita sudah mengikuti Pak Kadus yang mau menanam balsa. Dan kali ini kita akan melihat beberapa aktivitas. Ya di sini ada yang sedang ngambil pisang. Geureut tak kenawan? Oh. Hujan. Cuaca agak mendung ya teman-teman, masih ada rintik-rintik hujan. Dan juga ada ya beberapa orang yang sedang ngiris getah karet. Sorangan. Mereka nempunuki Haryono nih kok. Oh, di Lando. Jadi kalian belok ke kenca nya? Oh, belok kenca. Sok aya di ge hareono. Aya sok. Mana mana ieu geus nama? Tas milu jeung Pak Kadus hari tuh, ka Cijati. Heeh. Para melak basa yu milu cenah. Aduh lumayan. Lumayan ya. Jalana. Di jang jualan ieu nya? Iya. Jang jualan. Aya payu mah. Teu dipangan. Cau muli ya, Lin? Cau muli. Ngeureut sabaraha tangka? Aya 80 mah. Alhamdulillah. Ya teman-teman, di sini juga banyak sekali aktivitas ya dari para petani. Ada yang mengiris pohon karet, ada yang mengambil manggis dan beberapa jenis hasil bumi ya, teman-teman. Dan kita
akan terus berjalan ya ke arah barat, walaupun jalannya memang masih tanah. Karena di sana ada warga ya yang bermukim atau tinggal di suatu gubuk ya. Kita akan lihat aktivitasnya dari warga tersebut ya teman-teman. Ya, teman-teman, jalannya menurun dan ini untuk jenis tanahnya masih cadas ya. Lumayan licin juga. Dan ini yang tengah ini bekas motor dolak ya, motor untuk pengangkut kayu. Dan sudah terdengar teman-teman ya, dari sebelah sana itu suara air ya, dari sungai Cijolang. Dan juga perlu diketahui untuk daerah sini, yang rencananya akan dijadikan proyek Bendung Matenggeng ya. Terlihat agak menurun ya teman-teman. Jalan yang lumayan licin juga ya. Dan sepertinya masih jauh perjalanan ini. Dan alhamdulillah teman-teman, sudah kelihatan itu ya, gubuknya Pak Haryono. Yang mana dia tinggal itu di sini sendirian ya teman-teman. Coba kita akan lihat. Cuaca terang ya teman-teman, tapi turun hujan ya, agak gerimis. Lihat ada anjing ya teman-teman, takut. Mana naon? Mana naon ini? Mana naon? Hah? Wah. Oh. Cep 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 cep. Oh. Bager bager bager. Ah ah. Sieun. Dia nya orang. Kemana aki sih? Kerka pongkat deh kakubang kadinya. Gula kelapa. Ayo saya di. Ding. Oh tak. Ker kadit itu. Ayo ngasak kena sok iraha. Ah sok ayah nama dek. Sok ari pan ari. Tak ni. Sok bodas ari siapa siapa mah. Jadi gula saya yang nurut ari kata sikma yang nurut hidung. Kena rujak teh. Halus, enak-enak kolak teh. Ari nu bodas mah sangka make aci. Berarti di dieu mah saung tempat yang ngasakeun gula be nya. Heeh. Mamana sok ngandong tuh gak tempat. Akina sok di dieu. Tuh. Sok sare di dieu sorangan akina mah. Weh, mah tadi ka dieu. Ye. Geus opat poting ge. Tadi ka dieu urang mah. Berarti aing mulang ka imah sih. Napa? Mulang ka imah. Heeh. Kamari be mulang. Seminggu sakali henteu. Heeh, aya nu hajat basa di. Oh, suka jadi. Ya, sudah jadi. Heeh. Tah dahana ieu teh. Naon atuh? Keun. Kalau disuguhan gini. Bosen tunggu geunian nya sok sok sabe nu murak nama kitu. Heeh. Dia mah. Ketempuran nya jabur saan. Ieu teh nu dadang iraha ieu teh? Gula. Dadang ayeuna ya, ieu mah. Heeh. Dadang ayeuna. Dirupoe meureun ada urang teh ka dieu. Heeh. Asa kana ayeuna kitu.
Terus asik ditirasakan jadi kata analitik sok ngabuyar nak bingung. Berarti aki di dia mah sorangan be ya. Kurang sorangan di mah. Teu sieuneun ya. Teu sieuneun dek. Aya anjing mah. Jeba anjing ge terang gogok terana naon. Enak kan? Eh, engkau teh purak sih teh. Berarti mulang lempang murang ge? Atuh lempang, urang ge pan diiteuk, nepi ka got ka ku Sirian dianterkeun nepi ka got. Diiteuk ka Sirian. Purak teh. Kan, ya nuhun. Kata purak teh. Ulah kawung. Ulah kawung. Mana teh mah jadi sapoe-sapoe jadi bodas kitu. Hayangna ka ditu mah hayang anu kue, gitu, berarti gulana sok ka manakeun? Oh, gulana mah si Didi. Apa si Didi? Apa? Berarti aki di deung masak sorangan. Ngaliwat. Ngaliwat. Enak ngangen, ngangen bayam. Berarti eka ditu mah nganterkeun gula geus jadi. Geus dibungkusan. Geus dibungkusan. Jajal amun di diceritakeun nyara video, aku mah 10 langka. Seberat tangkalan ada kawung tak kelapa? Nggak nyerap kelapa ya? Kelapa kawung? Kawung, ayo nanti ke mukaan, ini jenep selengen enak ya. Dari dia mau nungarah, ada jauh. Pedaku jauh. Pancena sok, beb. Anu orang cek narek, akan nyamal mah. Gitu. Nah, dapet. Terus sok, baru kaan. Ayo nanti genep, takal. Numpah kuku, enak. Anu ya, pancena sok, kita itu numpah kuku. Batur ngala Pak Cinta lah meresa minggun dua puluhan deh Pak Cinta kena kolot deh mak dan nunggu nih gitu. Cina kali ala Pak Cinta ku iya kan Pak Karsa langsung di kebunan ku orang kadina hari enak kaina di kempur belakang kapol ku orang teh entah kapol teh banyak kan kaina gempur mah itu kawung mah ulahnya lo di gempuran itu kawung mah ada nak enak ya sekakal kan Cinta jati nyebut tepayu menetuar bau ngukul mengetihim mengha jotok teh. Itu besar jodoh di borong nak. Berarti osok ngalongokan mah kadieu nini. Urang. Oh, sok da urang masuk seminggu dua kali mah urang ada ari keur ayeuna ge pan. Isuk teh melu ka taksi. Ka jeung wasuh haya ka si Arman. Urang teh undar-undar kitu. Ngawan kitu. Cenah jeung cinta kumaha mun urang ilah ditu jenteng sisa minggu ge ari wasuh haya yang deh balik cak itu yang mau jenguk saya itu teh. Oh, itu campuran yang bako. Cetes deh harap. Daun cengkeh. Telepon nama bako nasi nembrak na eta perlu. Ya, amin nah na tak. Ada nanti tak opik ya lah. Berarti aki di dia guys. Nyen saung di dia geus sabar ayah berapa tahun? Lah aya 2 tahun, aya berapa setahun mah da batu-batu di dia saung mah teh. Nah, pamahan eta. Didinya. Nya kade kita dah yang lalu kan, kana da eta masih si lebak inggih. Atuh cepet. Enak. Udengan ya, Ki? Udengan. Pamah. Aya tipe ting sih make naon ieu? Kapan? Ari. Taan lampu taan baterai. Oh, lampu nu dicas. Lain ku batu tuh ko. Ku batu. Baterai. Ku baterai. Lantung aya tah gitu. Gitu damar teplok. Radio aya anu ku memori aya tuh. Enak we betah. Ngan ajam ge kuruna HP bae cukup HP era pecasana. Nyosok kumaha cenah jam ayeuna cenah. Keur ngurusin kitu mikir teh. Tadi teh. Paling ada jam aya jam saanu. Lain tina batuna lain. Duh, kada jaja ilik. Paling ge batuna tuh. Mun batu atuh kada diganti kitu. Geura ajaran. Abat apa? Ya berarti ku aki ku sorangan di paculna ge jadi garepna ge. Sorangan. Sosok kocak melak bare deukeun anyar jadi dua poe. Galang-galang. Nu eta teh. Ulang melak anak gitu. Cau kacang panjang itu jagung. Jagung amis aja jajar itu tak. Tuh wawuhan.
jeung si Doyok teh gerah. Hmm, aya dua tehna mah. Kan anu bukna jabrik ning guluna teh. Hmm. Aya proyek gitu. Proyek teh nyamperkeun cenah. Gue cenah ini siapa namanya? Ya Doyok. Murin aya lagi ka dangkal. Si Simut. Simut ngaran mamana tina itu tuh ngobrol mun ke peuting, teh jagok. Tindakan hayam henteu mungeun. Heeh. Ngingu hayam lawak teh deuk. Oh, hayang ngingu hayam. Ngingu meureunan nyara abang ke tembang saatan teh. Malahan itu tuh Simut. Alhamdulillah hujan. Hujan di saung. Hujan di saung. Lebih betah we ya. Makasih teh saya. Heeh. Lagian saung geus sama kaca mah. Ke mana? Di dirinya? Ayah kakak. Hmm. Bawa kasar memulai tanah dulu. Pan ba. Celiang. Berarti nyian sumur. Sumur aya pencabian tuh. Hmm. Lamun jeung ratai mata aya selang. Hmm. Itu celiang tuh galang. Celiang. Sama selang. Dengnya siapa kumah mah aya galang tuh. Dia dia. Nuhan, nuhan. Nuhan hujan. Era, eraeun meureun. Ari aya di sana aya batu. Heeh. Lagu hujanan gitu. Sok asup kir. Dengan si Duru. Di mana ya? Tas dan barang alat tapi kalau hujan. Oh. Sedang mau hujan. Hujanan ya tadi itu orang. Yang tadi dia lu dengan ya. Sampai. Heeh.
Nyadap seberatang kah urang? Lagi dua. Dua. Permukaan banyak. Ini siapa tuh? Sorangan. Sorangan. Panas, panas. Kadai sok ayah lutung, Ki. Wah, tadi dia yuk. Pemono kanan ada gue tau. Hmm. Tadi tuh, tunggu yang nyabana. Hmm. Gue mau lutung pijat. Lebih tar galak ilin ya? Tara. Ngambung buahan tuh ngari ya. Hmm. Tak padu, jadi kurang-kurangin. Ya. Reg warah reg warah borau ni ayang warang mah. Atuh kinya, nuhun ya, hayo. Oke teman-teman. Sekian penayangan dari Lengkah 165. Penayangan di suasana pedesaan ya. Khususnya di Blok Koat ini. Kita menuju pulang ya teman-teman, dan lumayan jalannya sangat licin sekali dan menanjak, walaupun cuaca terang tapi habis turun hujan ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar kita lebih semangat lagi ya dalam menayangkan suasana di pedesaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menanjak ya.